Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di MAB Media Ansor Bangil. Saya Ilham Nahrawi. Nah, kali ini kita mengadakan penyemprotan di wilayah Kauman. Ini sangat luar biasa karena apa? Kita dibarengi oleh orang yang peduli COVID, membantu Ansor dan Banser melakukan penyemprotan di wilayah Kauman. Mari kita ikuti seruannya. Tiga. Ansor menurutku bagus, sip. Bagus, sip. Bagus, sip. Kita diberi kesempatan untuk menyemprot cairan disinfektan untuk sahabat-sahabat bisa melaksanakan ini. Lanjut di RT 08. Jadi diharapkan dengan adanya penyemprotan ini menyadarkan masyarakat bahwa virus corona ini berbahaya, menyadarkan warga untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya, khususnya imun harus tetap stabil dan kuat. Nah, untuk langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh Ranting Kauman, langkah selanjutnya selain apa? Kan pasti ada tindak lanjutnya. Ya, untuk langkah selanjutnya ini, alhamdulillah kita disiapkan cairan dari Ansor cabang untuk penyemprotan setiap hari Kamis dan hari Ahad. Ya, intinya setiap hari Kamis itu untuk musola-musola dan yayasan. Jadi memang sangat bermanfaat sekali adanya penyemprotan ini. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Siap. Terus jaga kesehatan. No panic, no picnic. Kauman bebas COVID benar. Like.
Oh, kegiatan ini apa menurut sama Mas? Oh, menurut saya kegiatan ini sangat membantu masyarakat, sangat memotivasi kami untuk membantu sesama, menjaga lingkungan, dan kita harus bebas dari COVID-19 ini. Tiga. Ansor, menurutku bagus sih. Ambil suara nih, terus suara nih kan. Kalau Anda menyukai video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Gratis ya, dijamin 100% gratis. Kalau Anda suka dengan video-video yang hostnya muda-muda, silakan pencet tombol yang ada di sini ya. Kalau Anda suka video yang hostnya energik, silakan pencet tombol yang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.